sarannya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih penjabat ataupun orang-orang melarat, tak pilih profesor ataupun gelandangan-gelandangan kotor. Maka dunia ini menjadi gempar, semua suara menjadi kira-kira. Otak dan pikiran yang selama ini cemerlang kini merasa cuma belalang. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin congkak dan gagah kelihatan murung, tak berdarah. Yang kemarin berbicara berkobar-kobar, sekarang suaranya menjadi hambar. Padahal Tuhan cuma mengirim sejarah debu tanpa suara yang terlepas dari alifnya. Yang meledak dalam bisu lalu terbang ke sana dan kemana-mana. Dunia seakan porak-poranda. Tetapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang yang serang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat masih tiarap. Orang-orang besar dunia tanpa seakan kerdil, semua menjadi kecil. Bumi menjadi kecil, bintang, bulan, matahari menjadi kecil. Alam semesta ini menjadi kecil. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, yang maha besar, Allahu Akbar. Sesudah ini, semoga tak ada lagi belalang yang mengaku menjadi elang. Dengan beriman kepada Allah, takkan muncul petualangan yang mengaku sebagai pahlawan.